Halo sobat YouTube, ini mau bikin kipi 1000 pink plasma ya. Ini udah siapin spoiler yang pink ya. Dan kemudian ini yang warna pink, ini kaca flat ya. Ini kaca flat tapi yang bening ya, flat. Tapi ini saya menginstalasi yang kaca baru masuk. Ini kaca chrome silver tapi sudah water resistant visor. Ini keren nih. Nah, nanti kita akan lanjutin buat sampai jadi racing concept yang udah pakai kaca water resistant ini jadinya kayak gimana. Kayaknya cakep nih. Udah gak sabar lagi saya proses satu-satu, ini udah bongkar. Ini masih baru ya, teman-teman. Ini masih baru dan masih ada segelannya. Tuh, belum diapa-apain. Mantul habis. Oke. Oke, teman-teman. Ini saya mau unboxing kacanya. Ini kaca yang flat visor. Tapi kali ini baru pertama kali saya dapat yang water resistant. Wah, sadis. Sadis terus ini water resistant. Nah, begini lama kan yang kita punya kan, yang kita tahu Terminator TT yang udah kaca yang chrome water resistant. Tapi kali ini kita udah bisa include di GP 1000 yang water resistant. Mantul habis. Kita bongkar dulu, saya penasaran. Oh ya, untuk segera tahu ini bisa kelihatan ya. Ini 12 Maret 2020, jelas banget. Kaca GP 1000 clear smoke silver ya, tapi ini keterangannya water resistant, sadis. Oke, kita buka dulu. Ini video unik nih, saya unboxing sekalian. Kalian teman-teman cari tahu ya, kalau barang-barang ori itu packingnya kayak gimana, supaya ini pembelajaran juga ya, ini bagi-bagi ilmu. Kadang-kadang teman-teman yang beli di luar aftermarket atau gimana, tolong hati-hati karena zaman sekarang udah kayak orang jual tuh nggak jujur. Kadang-kadang bilang asli tapi ternyata KW. Nah, kalau barang asli itu kacanya tuh bagus, fleksibel. Wow, fleksibel dan barangnya tuh bagus ya, untuk asli ya. Tenang, bening juga fleksibel kok. Saya bisa rapain, mau lihat. Kaca NHK asli, dan selalu asli itu harus selalu logo NHK-nya, bukan tidak logo NHK-nya. Dan sorry. Dan selalu kemasannya NHK-nya yang baru dan kemasannya kayak gini. Nah, ini yang penting kaca flat, ini saya taruh di sini. Loh, kenapa taruh di sini? Karena yang beli ini kan versinya racing concept. Kalau racing concept, kaca clear yang flat bawa pulang. Wow. Jadi punya dua kaca. Iya, dua kaca. Dapat dua buah kaca langsung include. Jadi ini bawa pulang. Sekarang kita instalasi dulu, saya taruh di sini di kalemnya. Nah, seperti apa gantengnya? Sekalian ini cara bongkar pasangnya, teman-teman lihat ya, ini stoppernya ini main. Ada tombol di sini. Satu ini main, sebelah ini juga main ya. Ya, ini juga main. Kelihatan? Ini kita pasangin, ini di posisi paling atas. Jadi teman-teman yang mau pasang LMGP 1000 kalau kacang lepas atau gimana, ini selalu di posisi paling atas. Jadi atas seperti ini. Saya dekatin di atas seperti ini ya. Kemudian ini agak sedikit pakai tekanan sedikit, ini tekan. Ya, ada bunyi sedikit tapi itu udah masuk. Nah, ini artinya udah masuk, udah kuat. Jadi tidak apa-apa. Ini tekan paling atas lagi. Kemudian ini ditekan sedikit. Paling atas, ini sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. Nah, itu cara pasangnya. Oh iya. Saya lupa. Harus pasang pin lock. Kan ini kan racing concept. Bentar. Oke, teman-teman, ini pin locknya original dari Netherlands yang enggak punya ya. Seperti ini, Netherlands asli, datang teman-teman. Ya, Netherlands. Ini kita juga sekalian buka unboxing ya. Jadi ibaratnya yang racing concept semua dapat sesuatu yang baru, baru semua. Kalau mau buka ini tekan dulu, ini tekan ke atas, baru ini enggak keluar. Oh, gampang ya? Iya, gampang. Cepat sekali juga. Ya, ini udah kebuka. Dan sekarang kita unboxing pin locknya, kita buka. Oke, buka dulu. Dan dalam pin locknya tertulis ada keterangan kayak ginian, kayak ginian. Dan kemudian dan pernah saya pasang terbalik. Dan kali ini tidak akan saya pasang terbalik lagi. Ini tulisan pin lock di sini. Jadi dia harus maksudnya kayak ini. Jadi kupasan ini selalu ada kupasan di sini. Saya kupas ini. Di belakangnya masih ada segelan. Oke. Seperti biasa, sebelum pasang pin lock lap dulu.
Oke. Ya. Oke, sudah bersih. Siap dipasang. Ini pasangnya ini tahan. Ditahan kayak gini ya. Kemudian dikasih masuk. Langsung cengeng. Oke, sudah jadi. Pemasangan pilok selesai. Pemasangan kaca. Tadi saya sudah bilang bagian atas dorong sedikit. Mungkin gampang ya bagi yang sudah sering masang. Oke, karena masih baru. Oke. Good. Pemasangan selesai. Waduh. Sepertinya kriak, teman-teman. Butuh energi ekstra. Waduh. Oke, sekarang mau aturin pemasangan spoiler. Nah, spoiler ini mau pasang spoiler. Nanti ini saya kasih ya kepada agaknya akan membelinya. Ini belum laku ya. Ini baru saya bikin racing concept. Yang pink ini pernah saya bikin satu kali dan kali ini saya buat lagi, ada semangat hidup. Semangat dalam bekerja, semangat hidup. Jadi akhirnya saya mau bikin lagi yang racing concept yang pink kali ini. Yang GP 1000. Ini GP 1000 namanya GP 1000 plasma. Kayak senjata aja plasma. Cuk. Oke. Dan ini spoilernya yang pink. Ini kayak gini. Oke, dan sebelum pasang kita pasang lem dulu sebentar. Oke, pemasangan lem 3M, original 3M. Kita kupas dulu. Cutter ya. Soalnya kuku tidak ada. Kita kupas juga. Nanti habis ini saya mau langsung lanjut ke penempelan racing concept, itu stiker ya. Stiker, penambahan detailing stiker. Detailing, ya udah bilang detailing. Penambahan stiker aja deh. Detailing itu kayak gimana ya rasanya. Tapi ya sudah gak apa-apa. Ini kupas dulu. Kupas. Sudah kupas semua, ini trim M asli. Kita cocokkan dulu pemasangannya. Oke. Diatur posisinya terlalu tinggi atau rendah juga harus dipasang. Oke, ini udah jadi. Ada. Gila, keren. Oke, dan ini kita akan lanjut ke penempelan stiker biar jadi tambah cool. Tapi saya akan bongkar kacanya, tapi ini sekedar informasi pada saat bongkar. Barang-barang yang kita pakai untuk racing concept ini part-part ori dan part-part kali baru, bukan part-part second atau barang-barang KW. Dash. Oke, teman-teman, sebelum kita unboxing kacanya, ini kamera belakang dulu, lihat dulu kacanya masih baru. Dan kemudian ini logo yang water resistant, saya kupas dulu. Apa saya kupas? Ini penting sekali, saya nempelnya di bagian sini. Ya, nempelnya bagian sini. Kenapa? Biar menjelaskan bahwa kaca yang kita pakai adalah kaca water resistant kalau ada orang yang beli, ya. Oke. Sorry ya, dari sedikit kan ada pembeli. Enggak apa-apa. Oke, ini kita kupasin dulu karena ini kita mau unboxing, jadi saya kupas dulu karena saya mau nempelin stiker di kaca ini. Konon kacanya katanya ya, kaca water resistant yang saya rasa sendiri ya, kalau nempel stiker tuh dia bahannya lebih tahan, lebih tidak gampang baret dan sebagainya. Dan benar yang saya rasakan itu. Dan sampai sekarang orang yang beli kaca water resistant di Temetatur Titi atau GP Pro itu sampai sekarang yang saya aplikasikan ini belum ada yang komplain kacanya gampang baret atau gampang kelupas. Ya, jadi ini saya kupas dulu. Oke. Kaca water resistant open that. Open. Woo, look at that. Cool, man. Ini baru kali ini pertama kali saya bikin di GP 1000. Mantul, gila, asik. Lihat kacanya. Mewah banget. Kaca flat, man. Kaca flat visor. Oke. Okay. Halo teman-teman, ini udah tempel stiker ya. Sorry ya tadi pas penempelan saya tidak bikin video prosesnya soalnya masih mikir-mikir mau bikin video. Nanti tambah bingung mau ambil stikernya kayak gimana. Jadi saya bikin konsepnya. Ini udah jadi, teman-teman bisa lihat nih. Cakep tidak? Ini saya kasih logo 46 di samping seperti biasa, ada enak kayak emergency concept yang segitiga. Kemudian logo Oakley, Tribble Chihuahua.
USB biasa, dan kemudian ada logo GoPro di bagian depan ya. Ada logo ikan Nemo bagian atas kepala. Pin lock warna hijau karena konsepnya Rossi, jadi ada sedikit hijau-hijaunya. Valentino di bagian samping, kemudian logo apa ya, The Turtle. Ini kalau kena cahaya bisa nyala, tapi bahannya nggak bikin susah, ramah kok. Dia kalau kupas gampang lepas. Logo NAK di spoiler bagian atas, pasti dong. Logo YouTube, terima kasih buat YouTube supportnya, dan saya apresiasi di helm NAK ini. Dan ini juga bagian samping sama. Oke, ini adalah sudah jadi ya, adalah sebuah NHK GP1000 Plasma Pink yang racing concept yang udah selesai saya kerjakan. Bisa dilihat kacanya flat visor, water resistant loh, yang chrome silver. Ini pertama kali saya dapat dan pertama kali saya bikin video, sorry jadi panjang sekali. Dan yang beli pasti bawa pulang kaca bening flat visornya, pasti bawa pulang. Dan kemudian ya kemasan pinlocknya saya sisip sekalian bawa pulang. Oke, jadi kacanya dapat 2 buah kaca, bukan main-main ya. Dapat 2 buah kaca, dan kemudian di dalamnya udah include pinlock semua yang 30S original dari Netherlands. Itu aja ya teman-teman ya, saya rasa ya, nggak usah panjang-panjang lagi. Oke, bagi yang minat langsung aja WA di 0852 592 74x5. Kunjungi Instagram saya benyamin_tandean_nhk. Dan juga tolong ya teman-teman, bagi yang suka video ini, tolong di like ya, subscribe, dan juga tekan tombol notification atau tombol lonceng, dan juga komen yang positif. Terima kasih teman-teman. Ini belum laku ya, bagi yang mau pinang silakan WA aja. Mau tanya-tanya harga silakan, karena harga semua ditanya di WA, saya nggak ngomong di YouTube ya, menghargai lapak-lapak lain juga. Saya nggak mau open-open, saya via YouTube, jadi tanyanya nanti via WA. Terima kasih teman-teman, see you in next video lagi. Kita akan bikin racing concept yang baru tentang GP1000. Bulan ini akan saya bikin GP1000 terus-terus, nanti lihat seperti apa trennya, dan ya, agan siapa yang akan beli nanti. Terima kasih, thank you, bye.